Yogyakarta berjarak 101 km dari Kebumen atau 2 jam perjalanan ke kotanya. Dan tujuan destinasi wisata kita kali ini yaitu ke daerah Gunung Kidul. Yogyakarta ke Gunung Kidul berjarak 49,3 km atau 1 jam 23 menit. Yogyakarta adalah wilayah di selatan Jawa yang memiliki banyak sekali destinasi wisata menarik. Rute yang dilalui pun sangat menarik, melewati beberapa sungai dan masuk terowongan. Sungguh tidak ingin melewatkan pemandangan yang indah ini. Meskipun beberapa teman memilih menyimpan energinya agar di sana nanti bisa menikmati dengan maksimal. Nama Gunung Kidul berasal dari bahasa Jawa yang berarti gunung di selatan. Dan kabupaten ini memiliki kepadatan yang relatif rendah daripada kabupaten lain loh. Rutenya mulai berkelok dan menanjak ya. Bismillah. Wilayah Gunung Kidul terletak di ketinggian yang bervariasi. Yaitu antara 0 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Gunung Kidul sebagian besar wilayahnya atau 90,33% berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Kidul memiliki banyak destinasi wisata menarik. Dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu pantai berpasir putih, yaitu Pantai Kukup. Terletak di sebelah Pantai Baron. Terletak di Jalan Pantai Selatan Jawa, Kemadang, Tanjung Sari,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini dia pintu masuk Pantai Kukup. Ada apa aja di sana? Ayo ikuti saya. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari Minggu, jadi pengunjungnya sangat ramai. Pantai Kukup buka dari hari Senin hingga hari Minggu 24 jam. Ada pemandangan berbeda di sini. Terdapat pedagang seafood yang dijajakan dalam kondisi matang ya sob. Mulai dari cumi, segala bentuk ikan laut, udang, dan kita bisa memesan sambal juga nasinya loh. Sesaat setelah memasuki bibir pantai, pesona Pantai Kukup membawa kita seperti berada di tanah lot. Hanya saja di sini tidak terdapat pura ya. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah sekali. Jadi banyak sekali pengunjung yang ingin mengabadikan momennya di Pantai Kukup dengan berfoto bersama. Pantai ini memiliki air yang jernih dan terdapat ikan-ikan kecil di pinggir pantai. Berpasir putih yang memiliki tekstur pasir seperti butiran-butiran pecahan batu gamping. Tekstur pasirnya terlihat lebih besar dari pasir biasanya ya. Dan di sebelah Pantai Kukup terdapat satu pantai lagi, yaitu Pantai Mesra. Pantai Mesra sering disebut juga sebagai Pantai Ngrawe. Apa sih bedanya Pantai Kukup dengan Pantai Mesra secara fisik? Di sepanjang Pantai Mesra dipenuhi banyak bebatuan gamping. Jadi, karena jaraknya berdekatan, hanya dengan membeli satu tiket, kita bisa memasuki beberapa pantai sekaligus. Thank you.
mengabadikan beberapa momen di kedua pantai saatnya isoma. Madang-madang, ora madang, semaput. Lanjut perjalanan ke next destination ya. Ditunggu part 2-nya. Jangan kemana-mana. Salam hijau.